Penyebaran COVID-19 di Jawa Barat mulai bisa ditekan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hingga 27 Juli 2021, tersisa 12 zona merah atau daerah dengan risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi. Pekan lalu zona merah di Jabar berjumlah 21. Terdapat pengurangan jumlah zona merah sebanyak 9 kabupaten kota. Sementara itu, 15 kabupaten kota lainnya berada dalam zona oranye atau daerah dengan risiko sedang penyebaran COVID-19. Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar, zona merah yang tersisa di Jabar mayoritas berada di kawasan Bodebek dan Bandung Raya. Saat ini akumulasi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jabar berjumlah 582.026 kasus, 127.787 dalam masa perawatan atau isolasi, 445.558 telah dinyatakan sembuh atau selesai isolasi, dan 8.681 lainnya merupakan kasus kematian.